أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وان كل محدثه بدعه Wa kulla bidatin dolala Wa kulla dolalatin finnar Ma'asyur muslimin Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan pagi hari ini Kita masih dikaruniai nikmat sehat Nikmat iman sehingga kita bisa hadir di majlis ilmu ini Mudah-mudahan kehadiran kita mendapatkan ridho, barokah dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Adabul Mufrad ini. Terakhir sampai hadis yang ketujuh, yaitu perkataan atau sebuah asar dari sahabat ibnu Abbas dia berkata, mamin muslimin lahu walidani muslimani yasbihu ilaihi ma muhtasiban illa fatahalahu Allah babaini. Yaitu minal jannah. Tidaklah seorang Muslim, seorang anak yang dia itu mempunyai dua orang tua yang Muslim juga, kemudian Si anak ini berbakti kepada kedua orang tuanya tadi, maka e, tidak lain hanya karena mengharap ridha Allah dalam berbaktinya itu, maka Allah akan membukakan bagi si anak dua pintu surga. wa ingkana wahidan, dan apabila orang tuanya tinggal satu. Fawahidun maka pintu surga yang dibuka juga satu. Wa in aghdaba ahadahuma lima yardha. wa in aghdaba ahadahuma apabila seorang anak ini tadi membikin orang tuanya marah. lam Allahu anhu hatta yardo anhu maka Allah tidak meridhoi si anak tadi sampai orang tuanya ridho kepada anaknya <coughs> Kila wa indolama Ada yang bertanya kepada Ibn Abbas Meskipun orang tuanya mendolimi anaknya Kala wa indolamahu Ya meskipun orang tuanya berbuat dolim kepada anaknya Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Hadis ini hadis Ada yang mendoifkan akan tetapi Ada dua versi atau dua jalan Maka hadisnya Hasan Inti dari hadis ini adalah yaitu berbakti kepada kedua orang tua menjadi jalan bagi si anak untuk masuk ke dalam jannahnya Allah surganya Allah dan keridoan orang tua serta kemurkaannya itu bisa menyebabkan Allah ridho bisa juga menyebabkan Allah murka kalau Allah ya kalau orang tuanya itu murka marah kepada anaknya Maka Allah pun juga akan murka kepada si anak tadi Jamaah an yang dimuliakan oleh Allah Itulah hadis nomor tujuh Sekarang hadis nomor delapan Bab layyinu kalami liwalidayhi Yaitu bab Tentang melembutkan Atau lemah lembut Di dalam berkata-kata kepada kedua orang tua Hadassana Musaddad menceritakan kepada kami Musaddad Kalau dia berkata Hadassana Ismail bin Ibrahim Menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim Kalau dia berkata menceritakan kepada kami Ziyad bin Mikhraq Dia berkata menceritakan padaku Toisalah bin Mayas Dia berkata Taisala bin Mayas berkata, "Kuntu ma'an najadat." Aku pernah bergaul atau menjadi pengikutnya Najadat. Najadat itu sebuah sekte Khawarij di dalam Islam. Ya, pemimpinnya adalah Najdah bin Amir Al-Khawriji. Jadi Toy ini pernah bergabung dengan sekte Najadat ini, yaitu sekte Khawarij. Fa asabtu dunuban la araha illa minal kabair. Lalu pada saat itu saya berbuat dosa. Ya, banyak berbuat dosa ketika bergabung dengan Khawarij ini. Aku melakukan dosa Yang saya tahu Dosa itu termasuk dosa besar Nah ini perkataan Toisalah Fadakartu dalika Libni Umar Lalu aku menceritakan Kepada Ibnu Umar Kala Maya Kata Ibnu Umar Bagaimana perbuatanmu itu? Kok kamu anggap sebagai dosa besar apa? Coba sebutkan kepada saya. Kultu kada wa Lalu aku menjawab, saya berbuat demikian, demikian, demikian. Kala lalu kemudian ibnu Umar berkata, laisat hadhi minal kabair. Yang kamu sebutkan ini tidak termasuk dosa-dosa besar ya karena orang khawarij itu para jamaah kelompok khawarij itu menggampangkan orang ya di dalam memfonis seseorang ya di dalam memfonis mengkafirkan seseorang jadi ada orang berbuat dosa besar ya berbuat dosa bermaksiat dosa besar oleh Khawarij dikafirkan. Ya. Termasuk ini dia punya perasaan bahwa perbuatannya ini termasuk dosa besar padahal tidak demikian. Nah, berarti apa? Dosa kecil yang dilakukan oleh Toisala Lalu kemudian Ibnu Umar ini menjelaskan hunna tisun ya dosa besar itu ada sembilan yang pertama al isroku yaitu menyekutukan Allah dosa besar itu ada sembilan kata Ibu Umar yang pertama ranking satu menyekutukan Allah beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah tidak setia sama Allah ya dia menyerahkan ibadahnya kepada Allah juga kepada selain Allah itulah yang disebut menyekutukan Allah berbuat syirik maka musyrik ini dibagi dua para jamaah ada musyrik asli memang tidak kenal Allah tidak beribadah kepada Allah sama sekali yaitu jenis musyrik di luar Islam ya memang agamanya bukan Islam nyembah patung Nyembah berhala seperti orang Hindu, Buddha itu ya, nyembah patung Konghucu. Ini kan ceramah di masjid, pak ya, apa-apa, pak ya. ya. Nanti kayak uas gitu dimasalahkan lagi. Ya biarin di YouTube, disebar biar tahu ya bahwa yang benar itu Islam, itu ya supaya tobat masuk Islam. Jadi musyrik pertama itu adalah di luar Islam Menyembah patung Yesus Kristus, Bunda Maria Itu termasuk kesyirikan ya. Yang kedua, ngaku Islam Ya sholat, puasa, nyembah kepada Allah Ya kan, sholat untuk Allah Tapi di luar itu dia berbuat syirik masih beribadah kepada Nyi Kidul. Buktinya apa? Lo ini tidak ibadah ini sebagai wasilah saja mintanya ke Allah, tapi saya sedekah laut. Ada apa laut kok disedekahi? Pasti punya keyakinan. Bikin tumpeng, bikin ayam panggang, kasih buah-buahan, taruh di perahu. Lalu perahunya disorong, didorong ke tengah laut. Katanya sedekah laut. Itu namanya sedekah kepada jin, ya kan? Persembahan kepada jin, ibadah kepada jin, menyembah kepada jin yang diberi nama sendiri, Nyi Roro Kidul. Yang seperti ini masih banyak orang Islam model seperti ini. Ini perbuatan syirik, para jamaah sholatnya tidak diterima hangus, jangan mimpi masuk surga, orang musyrik itu masuk neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman memperingatkan Nabi Muhammad SAW alaihi Apalagi kita nabi saja diperingatkan, diancam oleh Allah. La in asyrakta, hei Muhammad, kalau kamu berbuat syirik, layah batonna amaluk, semua amalmu gugur. Tidak ada nilainya di sisi Allah. Ya, ayah baton Pala Kamu pasti rugi serugi ruginya. Kenapa sudah capek capek beramal tidak dinilai oleh Allah bahkan dapat dosa dan dosanya itu tidak diampuni oleh Allah subhanahu taala. Ya inna Allah la yaghfiru sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik yaitu dosa orang yang menyekutukan Allah nyembah Allah, nyembah selain Allah juga atau menyembah selain Allah ya, tidak akan diampuni kalau dia mati, bawa dosa syirik kalau masih hidup, masuk Islam nah, masih diterima oleh Allah selama hidup taubat, taubatan nasuha menjadi mu'alaf, menjadi muhtadin masuk Islam atau orang Islam ya yang masih percaya begitu-gitu -gitu, selain Allah, persembahan selain Allah dibuang semua keyakinannya seperti itu. Taubat taubatan nasuha, Maka masih diampuni oleh Allah. Tapi kalau dibawa mati tidak diampuni oleh Allah. Ya. Wa yaghfiru dan Allah masih mau mengampuni dosa selain syirik meskipun dosa itu dibawa mati. Nah begitu para jamaah Jadi bahaya sekali kesyirikan ini Dan ini di tengah umat sangat banyak Ya Syirik nyiroro kidul Syirik kepada jimat Syirik kepada kuburan Syirik kepada istana Syirik undang-undang Syirik ketaatan Banyak macamnya syirik ini Mari kita pelajari benar Dan itu sudah saya terangkan Jadi insya Allah saya sudah lunas Menerangkan masalah pembatal syahadat termasuk kesirikan ini silakan dilihat di YouTube ya arsipnya itu masih ada Insya Allah jadi kesirikan ini bahaya ya sehebat apapun amal seseorang dan ini targetnya iblis ya iblis itu target pertamanya orang diajak syirik diajak untuk menyekutukan Allah Ya kamu nyembah Allah juga nyembah selain Allah gitu iblis itu. Nah kalau sudah syirik berkubat berkubang berkutat pada kesirikan sama iblis sama tentaranya iblis ya setan jin maupun setan mana dibiarin sudah jadi bolonya. Mereka juga ada penghematan personil penghematan persenjataan. Ada apa orang kafir orang musyrik Digoda sudah jadi bolonya kok lapo digodo. kalau ada tanda-tanda mau tobat nah ini baru digoda lagi diperkuat akidah kesirikannya tadi ya begitu para jamaah jadi kalau orang itu masih dalam kesirikan kekafiran ya iblis dan bala tentaranya nyantai biarin ini nanti bareng sama saya reoni di, sur, eh, di neraka ya tapi kalau ada tanda-tanda mau tobat Nah, itu baru di goda lagi. Ini bahaya, para jamaah. Jadi, kata Ibnu Umar, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wakodlu nasmatin, yaitu membunuh orang, menghilangkan nyawa manusia. Maksudnya di sini adalah membunuh tanpa hak. Kalau Al-Qucu membunuh atas perintah nah, keputusan pengadilan hakim atau hukuma si algojo digaji untuk membunuh orang siapa ini yaitu orang yang murtad orang murtad itu pak dalam apa bingkai daulah Islam atau negara Islam yang negara menerapkan hukum Islam hukumannya dibunuh bukan kok dibiarkan saja seperti yang terjadi sekarang kan, sehari pindah agama lima kali kan tidak masalah, Pak. Betul nggak? Subuh gini Islam nanti dur pindah Kristen, asar waktunya asar dia pindah ke Hindu, nanti maghrib pindah Buddha, mau tidur jadi orang Konghucu, nggak ada masalah di negara Pancasila. Bineka tunggal ika berbeda-beda tapi tetap satu bangsa, kan begitu? Iya kan asal berketuhanan yang maha esa. Iblis itu berketuhanan yang maha esa para jamaah. Iblis itu tidak pernah minta kepada Nyi Roro Kidul, kepada siapa Danyang Danyang, kepada selain oh, tidak pernah minta. Dia minta kepada Allah. Cuma satu tuhannya iblis itu, yaitu berketuhanan yang maha esa dia. Tapi kenapa iblis dituduh oleh oh, bukan dituduh, difonis oleh Allah? ya sebagai orang kafir. Kenapa? Karena dia melakukan kesyirikan dalam ketaatan. Dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengikuti nafsunya. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau ada al ya yang dia ini membunuh orang atas perintah keputusan daulah, keputusan pengadilan, maka al ini ya tidak terkena yang seperti ini, ya tidak terkena. Maka dia berpahala. Kenapa? Karena dia melaksanakan syariat. Ya. Kata Rasulullah SAW, beliau Sallallahu bersabda, man badala dinu faqtuluhu... Siapa yang pindah agama, maka bunuhlah kan jelas perintah Rasulullah orang murtad itu hukumannya bunuh nah cuma diberi warning kalau sekarang mungkin SP1, SP2 surat peringatan 1 di peringatan 2 dinasehati ya ada apa kamu murtad ya, hukumannya bunuh loh kalau dia ngeyel tetap sudah ditangkap polisi dieksekusi tapi kalau tukang sihir pak dukun ya tukang sihir arrafan kahinan kan ada dua model dukun tukang ramal ramal nasib ramal jodoh ramal apa saja yang kedua adalah tukang sihir ya tukang sekahin bisa mendatangkan apa itu kasih jimat-jimat bahkan bisa sebaliknya memberi orang penyakit yang memberi penyakit tentu Allah tetapi melalui dia jadi dengan cara magicnya berkolaborasi dengan jin jahat bikin orang sakit orang e, ketika di rumah sakit di rumah di kantor perutnya sakit tak enak saya akhirnya pergi dia periksa ke dokter ke rumah sakit diperiksa ndak ndak apa-apa bapak sehat kok pulang lagi sakit lagi sampai ndak bisa kerja ndak bisa apa-apa nah ini tanda-tanda kena sihir itu kelakuannya ya apa jin jahat bekerja bekerja sama dengan kahin nah kahin seperti ini ya dengan memainkan sehirnya, sehir apa sehir asorfu atau tiflu, sorfu itu ya tadi itu yang bisa memisahkan suami istri yang asalnya cinta menjadi penci, kemudian bisa mendatangkan ke penyakit dan seterusnya, bikin madorot atau sehir dia mainkan sehir yang dalam tanda kutip manfaat bagi manusia, bagi pasiennya rezekinya lancar bahkan bisa apa duitnya tambah banyak itu apa itu aji aji penglaris ya, pakai jimat mendatangkan jodoh yaitu aji apa pelet ya, atau mahabba semua itu ada kitab suci namanya kitab primbon itu kitabnya dukun atau mujarobat ya paknya seperti ini dukun seperti ini dukun tukang ramal atau tukang sihir yang model dua model tadi itu di dalam Islam tidak perlu diperingati maksudnya tidak perlu diingatkan ketahuan terbukti praktek dukun sihir segera ditangkap dibunuh selesai ya ditangkap dibunuh Nah yang melakukan seperti itu berpahala Karena melaksanakan syariat memang hukumannya seperti itu hukumannya seperti itu bagi tukang sihir. Kalau yang murtad tadi masih diingatkan, yang pindah agama. Ini ajaran Islam seperti itu para jamaah. Kenapa? Karena kalau orang murtad yang dirugikan dirinya sendiri. Tapi kalau tukang sihir ini membuat orang Islam, banyak orang Islam jadi murtad tanpa sadar keluar dari Islam. Melaksanakan kesyirikan, karena kesyirikan itu membatalkan syahadat meskipun orangnya sholat, puasa, zakat, haji. Ini loh yang bahaya, seperti itu. Makanya, orang seperti itu ya dibuang ke laut saja, ya, dimusnahkan. Jadi, yang kedua adalah membunuh. Ya, membunuh di sini, orang tidak bersalah dibunuh. Man qatala mu'minan muta'ammidan jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh menghilangkan nyawa satu orang Islam. Orang ini bukan pembunuh, yang dibunuh ini bukan dukun juga. Ya orang mukmin betul-betul, apalagi dia ini adalah mukmin yang taat, muwahhid hamba Allah yang bertauhid, bahkan mujahid memperjuangkan Islam. Nah, kok dibunuh semena-mena. Eh, setelah dibunuh ternyata keliru. Ya, dianggap penjahat dibunuh, memang sengaja dieksekusi dibunuh karena pesan sponsor dapat dana dari musuh-musuh Allah untuk membunuh pejuang-pejuang Islam. Nah, yang membunuh seperti ini dalam hukum Islam itu dibunuh ya dibunuh dan ini termasuk dosa besar bukan malah diberi hadiah, award piala kenaikan pangkat bukan pembunuh orang islam tidak bersalah kok dikasih kenaikan pangkat apalagi ada ulama yang menggelari dia dikasih piala yang harusnya gelar itu untuk ulama ternyata dipakaikan kepada pembunuh umat Islam. Apa itu? Mujtahid katanya. Apa Pak mujtahid itu? Orang yang berijtihad. Pak, di dalam Islam ijtihad orangnya mujtahid itu tidak sembarang orang dapat gelar mujtahid. Ulama saja belum tentu dapat gelar mujtahid. Satu syaratnya mujtahid itu hafal Quran. Lah ini pembunuh di Ya, diberi gelar mujtahid, hafal Quran. Kedua, hafal ribuan hadis, mengerti bahasa Arab, mengerti ulumul Quran dan perangkat-perangkat ilmu fikih yang lainnya. Ya. Itu mujtahid. Mungkin di Indonesia barangkali bisa dihitung dengan jari. Lah kok ada orang bunuh orang Islam Oh, kalau keliru, berarti dapat pahala satu. Kalau benar, double pahalanya. Ya, jengkok malaikat itu, pembunuh kok. Nah, ini loh, para jamaah. Jadi, kita harus paham betul. Jadi, orang yang menghilangkan satu nyawa orang Islam dengan sengaja, kata Allah, maka dia kekal di neraka ya di ayat yang lain Siapa yang membunuh satu orang ya nama kotalan nasa Jamia yang dibunuh tadi tidak bersalah maka sama artinya dia membunuh semua manusia bayangkan yang dibunuh cuma satu oleh Allah dikatakan sama seperti kamu membunuh semua manusia betapa berharganya nyawa seorang muslim para jamaah ya lebih berharga daripada Ka'bah nyawa orang Islam itu Ka'bah lenyap lebih baik daripada satu orang Islam mati tanpa hak dibunuh itu kehormatan orang Islam tapi nyawa muslim hari ini murah murah nyawanya kafir mahal Pak ya ada tikusnya orang kafir mati saja jerat jerit sak dunia tapi ada orang Islam Dibantai ribuan pada diem dunia nah, ini ya jadi yang kedua eh yang ya yang kedua membunuh atau menghilangkan nyawa orang yang ketiga dosa besar wal firaru yaitu lari dari Medan pertempuran ya, lari dari Medan perang sudah berhadap-hadapan dua pasukan Islam kalau sudah berhadap-hadapan antara kafir dan Islam musuh Allah dan kekasih Allah sedang bertempur maka tidak boleh orang Islam itu mundur. Kalau dia mundur dari medan pertempuran maka dia melakukan dosa besar kecuali mundurnya atas perintah komandan dan itu motivasinya adalah untuk strategi perang, menyusun kekuatan dan lain sebagainya. Tapi kalau mundur sebagai pengecut lari takut mati maka itu termasuk apa? ciri munafik akbar ya. Itu orang yang lari dari medan pertempuran. Yang selanjutnya, makanya yang ketiga ini, kita tidak berharap orang tidak senang, mbak Ada perang, itu semua orang normal, itu ya, tidak senang ada perang, dan memang dilarang kita oleh Rasulullah untuk cari musuh cari gara-gara, cari musuh. Tapi kalau musuh sudah didatangkan oleh Allah, tidak boleh mundur. Ya, seperti apa yang terjadi kemarin di Papua ada masjid. Ya karena mungkin pemicunya di Surabaya ada apa kita nggak tahu. Yang jelas faktanya di sana ada masjid mau diserang oleh segerombolan orang ini. Ya, yang di masjid mengatakan Ustadz yang di masjid kita tidak akan memulai tapi kalau kalian akan menyerang kalian masuk ke sini menyerang maka kita akan jihad visabilillah nah begitu jadi orang Islam itu cinta damai ndak ada bikin gara-gara itu tidak ada ya yang gara itu yang kafir kan dari dulu coba kita review sejarah bangsa kita ndak usah jauh-jauh Ya Indonesia ini yang dijajah. Ya, menurut pakar sejarah itu 350 tahun kurang lebih. 350 tahun itu oleh Portugal, oleh apa? Eh, apa itu? Perancis oleh ini apa? Belanda. Oh, Gunta ganti tapi yang paling lama adalah Belanda. Kemudian Jepang tiga setengah tahun. Kira-kira di antara negara-negara penjajah itu ada yang negara Islam, Pak? Tidak ada. Tidak ada. Semua kafir, semua agamanya bukan Islam. Dan mereka punya semboyan membawa misi tiga. Sampai sekarang itu, gold, glory, gospel. Pengen mengeruk emas tanah jajahannya. Pengen mengeruk emas di Nusantara ini sampai sekarang kan begitu glory pengen menguasai gospel menyebarkan ajaran kafirnya loh yang menjajah itu mereka siapa yang katanya kok agama damai cinta damai loh kamu nggarai terus gitu kok yang agama damai rahmatin al alamin ya Islam tapi ingat umat Islam itu adalah seperti lebah, walaupun kamu gajah, negara dikuasa, negara besar mau menjajah di sini. Ya, kita umat Islam itu seperti lebah, satu diganggu, maka yang lain akan nyerbu. Pernah eh, ambil madunya tawon, Pak. Sarangnya tawon, kalau enggak pernah sampai dibawa. Ya, Semen bawa itu, Semen kemana saja dikejar sama tahunnya. Apalagi raja tahunnya yang mimpin, ya, sampai di sungai pun dikejar, ditunggu di atasnya, seluruh di sungai itu loh, tunggu di atasnya. Nah kita umat Islam seperti itu, seperti lebah, tidak pernah nggak rayu orang, ya. <tuh> ingat di mana ambil yang baik berarti tawon sari bunga kemudian mengeluarkan mengeluarkan yang manfaat umat Islam itu di mana dia tinggal manfaat bagi lingkungannya seperti madu tawon mengeluarkan madu tapi kalau ketika diganggu dia akan menyerang bersatu kompak meskipun yang nyerang gajah ah coba gajah nyerang masukin aja telinganya gajah sama tawon apa ndak kalah itu Pak nah, begitulah para jamaah yang dirahmati oleh Allah jadi umat Islam ini cinta damai tapi jangan digarai terus ya kan <tuh> kalau sudah ada jihad wisabilillah umat Islam tidak boleh mundur dan itu sudah dibuktikan berkali-kali baik di negeri kita maupun di Barat, yang terakhir para jamaah, Cina itu kan mulai 2000 kalau nggak salah 2006 atau 2003 itu mulai memasuki perekonomian kita ketika sudah dibuka eh, apa ini perdagangan pasar bebas, ya kan. Oleh Amerika, sudah diwanti-wanti. Jadi, negara kita itu menjadi rebutan dua kekuatan besar: barat timur, barat Amerika, timurnya Cina. Dan itu menjadi pengetahuan umum, Pak. Sudah tidak usah ditutup-tutup, memang seperti itu. Makanya, istilahnya asing dan asing kan begitu ya. Nah, cuma Amerika ini ngasih nasihat, ini bocoran, wikilik data, wikilik kata Amerika kepada Cina, "Hei, Cina, kamu jangan coba-coba ya menginvasi, menjajah Indonesia dengan militer." Makanya Amerika kan tidak pernah Pak nerjunkan militernya di sini. Ya kan? Kenapa kita sudah punya pengalaman di Timur Tengah? Menginvasi militer Timur Tengah. Terakhir Afghanistan. Di Afghanistan itu Amerika kalah, Pak. Banyak pasukannya mati, ya. Semakin dia berperang, semakin mempercepat personilnya masuk neraka, kan? Gitu, dan semakin bangkrut negaranya. Biayai terus. Nah, sekarang kalah. <tuh> dia sama Afghanistan itu mau mundur, mukanya taruh di mana, sama negara kecil kalah itu awal mula jihad di Afghanistan hanya tujuh orang berbekal pisau pramuka Soviet tumbang masuk Amerika nah sekarang ini nah dia punya pengalaman di Irak kalah di, di Afgan juga kalah yang kemarin Afgan yang sekarang dipimpin Taliban kemarin silaturahim ke istana negara ya Nah kata Amerika kamu jangan invansi di Indonesia dengan militer Hei Cina kenapa ya, kan? kenapa kita nggak boleh kita sudah punya pengalaman di Timur Tengah kalau kamu invansi militer di Indonesia Indonesia ini beda dengan Timur Tengah atau beda dengan negara-negara lain kalau negara-negara lain itu kamu serang secara militer yang membela itu pasukan keamanannya tentaranya, polisinya sebagian rakyatnya tapi kalau Indonesia kau serang dengan militer maka yang terjadi bukan hanya TNI Polri nya yang terjun tapi semua rakyatnya akan mengganyang kamu begitu yang disampaikan Amerika kepada Cina makanya caranya strateginya lewat menjajah apa pak ekonomi dan tidak terasa kasih utang infrastruktur dan lain sebagainya nah itulah para jamaah sehingga umat Islam ini memang sejelek apapun ya kualitasnya apakah pemabuk ataukah pezina begitu ada panggilan jihad insya Allah berangkat dan itu sudah terbukti berkali-kali termasuk yang terakhir konflik Ambon Poso itu. Siapa yang berada di depan? tato-tato ya, gitu, berangkat, Pak. Kenapa ketika ditanya, saya mau nebus dosa saya biar saya mati syahid. Padahal si tatuan loh, Pak. Ya. Padahal apa? Dia minum-minuman keras. Nah, untuk menebus dosanya. Jadi jangan dikira umat Islam ini kemudian melempem ya. Nah, ini para jamaah. Kembali lagi kalau terjadi peperangan termasuk dosa besar lari dari medan pertempuran. Wong kita itu nunggu dua ya, iskariman aumut Dan hidup mulia atau mati syahid. Maksudnya apa hidup mulia itu? Hidup mulia diatur dengan syariat Islam. Bukan hidup mulia itu jadi wong sugi, duwe jabatan. Bukan itu hidup mulia itu hidup yang diatur dengan syariat Islam dan itu cita-cita pejuang kita para mujahid-mujahid dulu itu. Ya, begitu para jamaah. At. Atau kalau tidak gitu sudah bertempur saja sampai kita syahid ternyata kemerdekaan itu dikhianati ya kan yang berlaku bukan syariat Islam maunya para pahlawan bangsa Indonesia itu adalah syariat Islam dicoret buktinya apa tujuh kata dalam piagam Jakarta dicoret loh itu sudah kesepakatan bersama lo pak dikhianati dan kita memang seperti itu iskari man aumut syahidan Nah ini para jamaah. Selanjutnya yang keempat wakatul mohsonah yaitu memfitnah atau menuduh wanita baik-baik berbuat zina. Nah untuk mindali orang yang menuduh orang lain ya orang baik-baik, orang Islam yang toat, yang ahli ibadah, yang dia bukan ahli maksiat, kok dituduh selingkuh, berzina, ya dengan laki-laki lain atau dengan perempuan lain, maka yang menuduh itu hukumannya apa, Pak? Dicambuk 80 kali dan kesaksiannya Ya, kesaksiannya omongannya tidak berlaku sampai mati, seumur hidup omongannya nggak usah digugu. Itu hukumannya. Ya, jadi kalau ada orang menuduh seseorang berzina padahal yang dituduh itu orang baik-baik, maka yang menuduh itu menurut syariat Islam dicambuk 80 kali serta apa, perkataannya tidak eh, boleh dipercaya, ya, dianggap bohong terus. Kalau dia menjadi saksi di pengadilan tidak berlaku, tidak sah kesaksiannya. Kalau dia menjadi saksi nikah tidak sah saksi pernikahannya, karena dia sudah pernah menuduh orang baik-baik berbuat zina. Hati-hati loh pak tuduhan ini perkataan kita ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan mudah-mudah menuduh orang. Oh itu selingkuh dengan ibu kamu tahu betul nggak? Pernah kejadian di masa Umar ibnul Khattab. Ketika beliau menjadi khalifah, menjadi penguasa, pemimpin nomor satu di zamannya, Beliau itu tipenya tidak mau duduk manis di belakang meja Karena memang tidak ada meja Dia belusuan Belusuannya bukan pencitraan masuk-masuk got Itu bukan pekerjaannya Itu pekerjaannya PU masuk-masuk got, gorong-gorong Kan belusuannya itu ronda malam Ya, keliling kampung masuk kampung keluar kampung di salah satu rumahnya janda dia mendengar suara orang mendesah desa iki rondo Gaduh bojo kok ono wong lapo ya di sama Umar ternyata ada si janda ini perempuan ini dengan laki-laki tua hubungan pak hubungan tertangkap bahasa sama Umar Namanya Umar Langsung didobrak pintunya Cepol pintunya Masuk Wah kamu ketahuan Ya tertangkap basah Kalau sekarang mungkin Satpol PP tuh Rutuk masuk hotel Remang-remang Wah langsung bajunya langsung dipakai Ya Nah seperti itu gambarannya Ketika tertangkap basah Si Pak Tua ini Pegang sama Umar Hei Pak Tua Bangka Kamu ini sudah tua tidak malah tobat malah bermaksiat Ya, apa yang kamu kerjakan ini perbuatan dosa besar kamu akan dirajam kamu nanti saya akan laporkan ke pengadilan secepat kilat Umar keluar dari rumah itu wahai Umar wahai Khalifah tunggu dulu tetap Pak Tua ini kakek-kakek yang berzina tadi zina betulan pak tertangkap basah terlihat bukan isu depan mata ini ada apa manggil-manggil saya coba dengarkan saya sebentar saja saya memang bersalah wahai Umar wahai Khalifah kesalahan saya satu saya memang berzina tetapi kesalahanmu ada dua. Kaget Umar. Lu kok saya salah gimana? Mau saya mergoi kamu berzina kok saya salah? Pertama, kamu masuk rumahnya orang tanpa permisi. Kamu dobrak pintu, harusnya kamu ya nombol bele gitu kalau sekarang dibel dulu atau diketuk pintunya ke atau salam ke? ini ndak kamu langsung dobrak nyelonong masuk rumah kesalahanmu satu itu. Yang kedua Kamu melaporkan saya Kamu akan melaporkan saya ke pengadilan Nanti nambah salah lagi Kenapa? Karena kamu tidak bisa Membawa empat orang saksi Justru kamu yang Dicambuk delapan puluh kali Rupanya orang ini Paham juga syariat Islam ya, Akhirnya Umar ngebel Iya ya pulang Umar, sudah permisi saya mau pulang nah, hari berganti, minggu berganti, bulan berganti bulan satu ketika Umar menyampaikan pelajaran di masjid, ceramah dulu itu penguasa pemimpin itu pinter pak bukan orang bodoh dijadikan pemimpin Ya dulu itu ulama juga Umar ya sekarang ini umar bukan ulama kan begitu ketika menyampaikan pengajian di di masjid dilihat di pojok ada lu kok ya pak tua dulu yang dulu berzina kok sekarang di masjid be tobat orang ini akhirnya selesai pengajian ya umar nggak negur selesai pengajian sudah pada bubar semua dipanggil sini pak tua sini sini Nah, dengan malu-malu menghadap kepada Umar, ada apa, Wahai Khalifah? Umar mulai ngomong, Khalifah Umar, saya sejak saat itu, setelah memergoki kamu berbuat zina, demi Allah saya tidak bocorkan, tidak saya ceritakan kepada siapapun, hanya saya yang tahu. Saya tutupi aibmu Kata Pak Tua tadi, "Wahai Umar, demi Allah, setelah kejadian itu, itu adalah perbuatan zina saya yang terakhir. Saya tidak pernah melakukan itu, dan sejak saat itu saya taubat kepada Allah. Saya memperbanyak ibadah kepada Allah." Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kira-kira apa yang terjadi ketika seseorang punya kekuasaan, kemudian ada apa uh, faktanya di depan mata seperti itu tentu mungkin dilanjutkan ke pengadilan lawong tidak ada ceritanya saja apa ndak ada faktanya saja dibikin chat mesum ya betul nggak pak ya difitnah yang difitnah ulama mau dijatuhkan harga dirinya nah, macam-macam nah yang seperti itu menuduh seperti itu Hukumannya berat di dalam Islam 80 kali cambuk dan tidak diterima kesaksiannya selama-lamanya Dan itu termasuk dosa besar Nah Khalifah Umar faham Makanya dia tutupi aib Nah begitu para jamaah Man satara musliman lahu yaumal qiyamah Siapa yang menutup aib Saudara muslimnya kalau tahu misalnya berbuat zina, kalau tahu dia berbuat apa gitu ya, maka dia nasihati supaya berubah dakwai dan tutup aibnya jangan disebar. Demikian para jamaah, ya keterangan dari hadis nomor 8 ini masih belum tuntas, masih sampai nomor 4 yaitu dosa besar nomor 4. Mudah-mudahan kita ada kesempatan di waktu yang lain bisa melanjutkannya dan semoga pertemuan ini bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf aku luqul hada astaghfirullahaladzim wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh